Tribuners, kita lagi berbincang-bincang dengan Kang TB, Ketua Picking Galo ya? Iya. Soal tiket yang ribet, laga Persib sama Madura United. Gimana nih Kang TB, sikapnya Picking Galo? Ya seperti yang kita ketahui, laga Persib sekarang di 2023 di Liga 1 Indonesia. Musim 2023. Laga Persib sekarang khususnya buat kita Boboto, masalah tiket sudah mahal sampai 125.000. Itu juga ribet dapatnya, enggak susah masuk aplikasinya, susah, enggak tahu pola pikirnya seperti apa. Apakah kita memang mau dihabisi komunitas Boboto atau seperti apa, enggak, yang ada di pikiran otak-otak manajemen Persib, yang dengan dalih katanya pengen seperti percontohan kayak di Inggris, ya nggak bisa sekaligus bos, harus bertahap. Itu juga menurut saya akan lama karena kultur kita beda dengan Inggris, kultur budaya kita sangat beda. Italia aja yang deket nggak bisa. Aja yang deket nggak bisa. Apalagi Indonesia yang jauh. Indonesia yang kultur budaya, apalagi orang Sunda Malawung. Malawung. Nah intinya Malawung itu apa bahasa Indonesia? Nah, intinya kita protes dan mungkin kalau tidak digubris kita akan boikot pertandingan hari ini. Apa selanjutnya? Pertandingan yang ini sampai ke pertandingan yang lainnya, mungkin kalau itu tidak ada perubahan dari pihak manajemen tentang masalah tiket. Intinya kita mahal juga nggak apa-apa, asal mudah aja. Mungkin bagi kita komunitas ada fasilitas, nggak usah ya buat online lah, sebagian buat komunitas offline lah. Jadi untuk komunitas ada dispensasi keberadaan ya. Boboto teh kita itu merasa dihargai bahwa kita itu bagian dari Persib. Karena Boboto itu apa, Boboto itu pemain ke-12, mungkin bisa disebut juga tim utama. Persib tanpa Boboto mau apa? Jangan bisnis melulu, Pak. Ingatkan, tidak semua orang itu sama. Intinya kemampuannya sama, enggak. Jadi Persib itu besar bukan hanya karena pemain, iya, bukan karena pemain-pemain, bukan hanya karena pemain, tapi karena Boboto yang setia. Jadi sekarang sudahlah ya. Mahal, ribet. Ribet. Enggak. Lihat aja di tim yang lain, apakah sama seperti hanya di Bandung doang? Mungkin program yang dicanangkan oleh manajemen emang bagus, tapi nggak bisa sekaligus begitu. Tidak harusnya saklek. Bertahap. Step by step. Ada fasenya. Terus manajemen juga melihat Boboto itu seperti apa. Nggak semuanya bisa. Apalagi kita yang di luar kota Bandung. Sekarang tiket 125, belum sewa mobil, belum bensin, belum makan, sekali nonton berapa yang dari luar kota Bandung. Harus diingat itunya juga, Pak. Jadi selama ini perjuangannya dianggap tidak ada berarti ya? Ya, kita mewakili rekan-rekan, Boboto semua, ya kita tidak merasa dihargai. Sepertinya kita ini dianggap mesin aja, komoditi bisnis doang. Jadi silaturahminya hilang. Iya, tradisi kita hilang. Kita ini sudah berumur lah. Yang kita ini mau menurunkan kepada yang muda-muda karena dampak dari masalah tiket. Mereka itu merasa gimana pemiliknya, kapok nanti. Gak ada tradisi, sepertinya dibabat tradisi. Gak ada tradisi. Dihabisi ya. Iya. Tradisi dihabisi. Iya. Jadi hari ini Picking Galo nggak ada yang berangkat. Ada. Sebagian ada yang berangkat karena yang mungkin ya kata kemarin kan kita kumpul nanyain siapa yang dapat tiket, mungkin ada sebagian ya silakan berangkat. Itu puluhan? Gak nyampe puluhan. Paling yang dapat 5 orang. Cuma 5 orang. Cuma 5 orang. Karena ribetnya, susah aplikasinya. Makanya mohon kepada manajemen Persib, tolong dilihat kita ini siapa, Boboto itu siapa, Boboto itu power buat Persib, jangan disepelekan, ingat itu Pak. Jadi Kang TB sendiri nggak ikut nih hari ini Bandung?
Saya kebetulan nggak ikut, saya nggak dapat, nggak masuk-masuk. Berapa kali coba? Dari mulai hari apa nyampe nanti tadi malam sama saya tidak bisa. Sama sekali. Dikasih contoh itu tanya ke piking, ke pengurus di pusat, kepada ketua di grup, dikasih ininya tetap saja saya susah. Sudah dirubah susah saja. Bikin nah, akun lagi tidak bisa. Ganti akun pun males, ribet. Ribet. Jadi hari ini akan terjadi apa tadi teh? Baru well, infonya rekan-rekan dari piking pusat katanya tidak ada koreo, yang tadinya mau ada koreo. Ditiadakan bendera flag juga tidak ditiadakan. Tidak ada cen-cen nyanyi-nyanyi di timur khususnya, di timur. Piking juga nanti kita katanya menit 75 mau out timur semua keluar. Sebagai bentuk protes kepada manajemen dan menghargai rekan-rekan Boboto yang susah mendapat tiket. Jadi atribut tanpa atribut hari ini ya? Kalau atribut. Ada. Cuma bendera nggak ada. Nggak ada cen-cen nggak. Cen-cen nggak ada, nyanyi-nyanyi nggak ada. Lah. Oh, tutup mulut. Pakai plester nggak? Nggak, kayaknya mereka juga perlu merokok. Oh iya. Oh, jadi pramuka hari ini ya? Iya. Makanya tolong bapak-bapak di manajemen Persib, hargai kami sebagai Boboto, hargai. Iya, wah itu bagian dari Persib. Iya. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Kang TB, Ketua Viking Galuh. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!